Halo telur, kembali lagi di channel Sandiki. Masih bersama Cak San dalam Car Mechanic Simulator 2018. Masih Cak San yang juragan pecel lili buka bengkel dulu. Nah lur, ini mobil Maserati Alfieri tahun 2014 yang di video sebelumnya sudah kita restorasi. Bagus ya lur, dari depan keren koyok iwak hiu. Dari belakang mobil Italia mesti gini lho, cantik lho, mecah apa jenengnya karena ini, mecah angin, keren lho desainnya lho. Tapi mau tak jual lho karena kurang sek aku sama apa bentuknya, bukan bentuknya yo, krom-kromnya nih lho, kayak kurang detailnya, kurang dapat gitu lho modelnya. Ini kan mobil apa konsep kan ini ceritanya. Ya wis, di video kita kali ini kita bakal restorasi mobil lagi. Sesuai dengan judul, kita bakal ngerjakan mobil Toyota FT1 tahun 2014. Tapi harus ke junkyard dulu lho, karena mobilnya nggak ada. Oke, ini dijual dulu, terus kita ketemu di junkyard. Oke dulur, sudah sampai di junkyard lagi lho. Sudah terlihat mobil lho. Apakah ini Toyota FT1? Apa mana iki? Lho, suapi cak akeh sik. Delok iki. Lho. Wah, ke suapi lur. Dibeli dulu aja. Bukan Toyota FT1. Wah, ini sepertinya Toyota FT1 sudah terlihat ya. Langsung saja dibeli. Oke, dulur. Sudah sampai di garasi kita lagi, lur. Ini mobil yang tadi dibeli. Yang ini kan mau dikerjakan sekarang. Yang ini oh boy iki lur. VFHSV. BMW ta iki. Kok ngarepe koyo BMW. Gak jelas sih. Wis nanti ajalah di video selanjutnya ya. Sekarang kita akan kerjakan ini. Seperti detailnya kurang bagus iki lur. Gak apa-apa wis. Dikerjakan dulu aja ya biar bisa dilihat. Oke, selamat menikmati buat dulur-dulur semua. Gaskan dulu. Don't me.
sedulur. Untuk body interior kaki-kaki sudah ya penuh, wis gak ada tempat lagi. Tuh, gak ada selalur. Penuh wis, sip. Pas wis. Ini ada pilihannya, dia ada I6 SOHC, jadi 6 silinder segaris. Ada yang SOHC, ada yang DOHC. Ini mau tak ganti yang ke DOHC aja. Soalnya di atas kertas standarnya lebih bagus DOHC. Langsung ya, gas. Oke tuh lur, mesinnya sudah jadi ya lur, siap kita pasang. Mesin pakai karburator lur, belum injeksi. Oke, gas. Oke lur, sudah 100% semua, langsung aja kita chat. Gas. Oke, pas 200 horsepower. Kita ke tes part dulu, gas. Oke tuh lur, sudah sampai di track lagi lur. Ngebak kayak lur. Digas lo kan, gesok digas lur. Ngebak gitu lur. Gak bisa digas ya lur. Duh, suara mesinnya gak ada. Ya karena gak ada penggeraknya lur. Duh, aku gesok balik lur. Oke tuh lur, sudah sampai di garasi kita lagi lur. Tak paksa keluar lur. Soalnya ngebug, gak bisa jalan mobilnya. Ya karena gak ada penggeraknya sebetulnya. Kalau dilihat tuh gak ada penggeraknya di bawah. Tapi sudah 100%, gak ada yang kurang. Aneh ya. Ya memang kalau mod-modan gini lur, kadang ya sering gak lengkap sebetulnya. Dan ini, tadi kita tak warna-warna hitam loh. Hitam apa? Chrome. Jadinya putih hitam loh. Kan ngebug ini lur. Jadi gak sempurna ini. Ya semoga nanti ada FT1 lagi yang sempurna. Tapi kalau interior sempurna lur, bagus detail-detailnya lo bagus. Detail warna merahnya, kulit merahnya lo. Jeruk ini lo. Bagus lur. Ya wis, sampai di situ ya kita restorasi mobil Toyota FT1 tahun 2014 ini. Di video selanjutnya kita langsung ngerjakan ini lur. Iki gak ro jeneng iki Holden paling iki. Hold VFHS paling Holden paling. Gak ngerti aku iki opo iki. Nanti ajalah di video selanjutnya. Gimana nanti jadinya, ditunggu saja di video selanjutnya. Makanya dulu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng dulu, biar ada notifikasi pemberitahuan kalau pas ada video baru dulu.
Jangan lupa setiap hari setiap jam 12.15 siang pasti bakal ada premier video-video baru dari aku dulu. Itu saja untuk jadwalnya, boleh tutur lihat di channel aku, klik di video. Nanti bakal keluar semua di jadwalnya. Kalau perlu bisa di reminder atau di setel pengingat. Biar kalau masuk video premier nanti ada notifikasi juga dulu. Kalau tutur suka sampai di videoku, boleh tutur tekan tombol like. Kalau tutur mau ketik saran, komen atau mau request modifikasi mobil apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media yang dulur-dulur punya, biar semua orang juga tahu dulu. Yowis ya, sampai sini dulu kita restorasi mobil ini. Mohon maaf masih banyak kata-kata yang salah. Cak San pamit, wassalam.